فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Rab mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wa la آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan siksaan kami. Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Katakanlah, Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Qul halumma syuhada'akum alladhina yashhaduna anna allaha harrama hadha فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يعدلون. Katakanlah, bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haramkan ini. Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Rabb mereka. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a
وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu, supaya kamu memahaminya.